5,2. 5,2, 5.200.000. Wow. Ya gemoy banget nih. Ya bagus Mi. Ini berapa Mi? Kita sampai di lokasi tripping. Kita bakal masuk dan lihat-lihat di dalam ada apa aja. Seperti biasa aku ngajak teman-teman aku ada. Hai. Halim. Kita berempat bakal masuk dan lihat-lihat ke sana. Jadi ini merupakan salah satu pameran tripping di Bandung yang sering diadakan berbeda-beda setiap bulannya, dan event ini berlangsung 3 harian. Nah, saat masuk kita bayar tiket senilai Rp20.000. Ingat, selama di dalam kita dilarang membawa makanan. Pokoknya kita gak sabar pengen masuk ke dalam dan lihat-lihat barang-barangnya dari sana. Kita datang telat banget sih karena ini udah berlangsung sekitar 2 harian. Ini hari ketiga terakhir. Jadi ya mudah-mudahan barang-barangnya masih ada ya. Selama di dalam, kita juga bisa menikmati live musik langsung. Ya pokoknya event ini keren banget sih menurut aku. Selain kita shopping, kita bisa enak healing dengerin musik. Sampai. Jadi yang branded-branded mungkin ya. Ternyata pas masuk udah rame nih guys. Wah, kayaknya makin malam makin rame nih. Ah, ketemu sama Hilmi. Berarti jualan di sini. Iya, jualan. Berapa hari? 3 harian. Event ini teh suka ada di mana aja sih? Kalau ini di Bandung aja. Oh, terus lokasinya pindah-pindah? Ya pindah-pindah. Kayak mereka nyediain tempat dan kita nyewasin gitu. Oh. Ayo. Kita bakal lihat koleksi-koleksi dari Hilmi di sini. Kredit-kredit ya. Boleh, boleh. Jualnya berapa di sini? Dimulai dari 100.000 mungkin ya. 100.000. Dapat? Iya. Satu. Dapat satu. Oke, kita lihat-lihat ya, guys. Oke. Jadi pas banget ternyata ada temen aku yang jual di sini juga. Wah, seru ternyata dia punya beberapa koleksi yang menurut aku sih kalian wajib tahu. Mana yang paling bagus? Paling bagus apa ya? Ini ada polonya nih. Polo. Berapa ini? Ini 300 lah. 300? Iya. Nah ini ada celana juga, ada dikis, ada cakar. Gemoy-gemoy ini lagi Bandung tiris juga ini. Ya Bandung tiris. Berapa tuh ini lucu? Iya, ini net 6,5 sih. 6,5? Hmm. Bagus. Harganya juga lumayan ya. Harganya lumayan. Ini lumayan banget. Juga. Oh iya. Ya. Ini ada Patagonia, ada Noah, ada Stasi. Oh iya. Ini Stasi. Ini ada barang-barang gemoy untuk baju ya. Ah. Chartnya juga. Ini liatin dong, full. Coba. Ini menarik nih. Ini bagus Mi. Ini berapa Mi? Ini 250. Gak mau. terkejut. Bagus pisan anjir. Iya. Ini tinggal 3 stok ini. 3 stok awalnya? Iya. Lumayan banyak tadi. Oh. Udah kehabisan ya? Iya. Padahal ini yang paling lucu sih. Iya, paling lucu beneran paling lucu. Ini di Jackmania juga. Oh, oh ya. Macan, guys. Iya, biasanya diburu ya yang. Yang ini kaosnya? Nah, ini ada fucking awesome. Berapa tuh? Ini 300-an. 300-an. Iya. Lumayan. Lumayan. Coba lihat gambar yang lainnya. Sama aja sih. Sama aja. Iya, satu muka. Oh, satu muka. Oh, beda umur. Iya, beda umur. Ini juga ada sepatunya nih, Kang Diki. Ke depan ayo. Mana tuh? Nah, ini 100.000. Enggak. Berapa? Ini 600. Kenapa ini 600.000? Jelasin. Karena barangnya
jarang. Oh, paling jarang. Udah langka banget ya. Tapi ini dikasih murah lah. Kalo berapa? Berapa? 400 aja enggak apa-apa. 400. Enggak 100. Nah, ini khusus offline dapat 250. Ini per 250.000. Iya, 250.000. Ini harga jual satu pasang. 1 juta. 1 juta. Iya, makanya yang online-online marah. Iya benar. Ini berapa? Nike Gemoy. Ini ada juga yang collab. Oh iya, ini berapa? Ini di 4,6 sih. 4, Regi. Kayak mau beli sepatu. Ini 4,6. Apa? 4,6. 4,6 bisa lebih 10 juta enggak ya? Bisa sedikit. Ya, lanjut guys. Iya. Tapi jangan ya. Lihat lu. Ini bagus. 353 100 nanti. Ada di hook. 35 1. Ya, emang suka warna kuning. Tapi modelnya bagus banget. Modelnya bagus. 353 100 di tegawan 123 silang. Ukuran berapa gitu? Yang oversize. Oh. Mumpung cuma 3100 guys di sini. Murah ya. Gemas sekali. Bagus, modelnya lucu. Bahannya juga bagus. Warna lain.
Udah aman. Hah? Dah. 35 di mana itu, Kak? Di sini. Ya, 35. Laut nah, 35 laut. Terakhir dan makin sore makin malam makin ramai. Ya enggak sih? Tapi di sini murah-murah. Bagus. Eh, dapat. Oh item, mau lihat-lihat dulu gak? Bagus loh. Yes. Bagus. Belum. 50. Pengen 75. Cobain loh. Enggak, aman. Lucu. Dapat berapa? Dua. Dua outfit. Dapat. Keren ya. Coba bagian. Ini nih, cocok gede banget. Mau ini deh kayaknya. Kayaknya cocok nih buat kamu. Aku mau yang apa? Ini sempat ya. Coba lihat sini. Ini satu sempat, guys. Guys, berarti 25 hari. Ada satu naik. Oh my god. Cari gigi. Kita kan buka salju ya, berarti cocok deh pakai ini, Dik. Jadi ya, ini 25, jadi 104. Ini halangan lah. Bulu-bulu kemanjaan ya. Bulu-bulu kemanjaan. Ayo mau gak bulu ini? Ayo tuh ya, mau ini ya. Ini saya cowok. Aku pesen ini ya, semari biar dapat 2 kali. Iya. Iya. Oh, 3 batas. Ayo lagi, gali lagi. Ayo gali lagi. Lagi dong, nanti beli dong. Bersamaan dan dapat 40.000. Ya aku udah ini. Gemoy ya. Eh, Uniqlo lo guys. Lihat deh. Iya benar, Uniqlo. Keren banget. Ini kalau beli di ini ya harganya cocok ya pakai musim hujan gini. Iya betul. Ini musim hujan gini tuh ada ini sangat Uniqlo, sangat manja. Ember. Eh jago sih. Nih, kayak mau nanya IG-nya, langsung kesini aja guys juga. Mana coba keluarin? Iya. Kalau vanil berapa anak? 130 dapat 2. Oh, oke. Okay. Ini coba pengen lihat yang ini dulu. Yang ada. Oh iya, ini oversize. Ya, aku banget. 130 dapat 2 berarti sekitar 65. Oh, anget itu. Bagus. Kamu nggak suka, kalau aku sih suka-suka aja. Tujuh puluh. Itu berarti sama ini. Oh, oke, okay. Ya udah deh.
guys. Nama IG-nya apa nih, Teh? Kreatif. Kreatif, oke. Okay. Follow. Siap. Oke, okay. Lagi pegangin dong. Oke, okay, Kak, ini uangnya. Udah gimbu. Ini belum. Aku tuh nyari celana yang tadi buat si Ayu. Atau ini. Coba lihat. Ayu, ini buat kamu. Dapat dengan harganya 55.000. Cih, liatin harganya besi. Enggak ada. Ada di sini bagus. Sekarang. Oke, dapat 50. Nama IG-nya apa, Teh? Matetikas. Oke, okay, guys, jadi yang mau ke sini boleh. Yang di bawah berapa? Beda-beda, ada tag-nya, itu lu bagus. Ya guys. Iya benar. Ini lihat kaos kayaknya bagus. Lihat kaos. Ketoknya bagus, dia pengen ikut GNTM sudah. Yang ini sama ini 50-an.
Sayang banget kita datang tuh di hari terakhir. Coba kita datang dari hari pertama, mungkin kita bisa dapat lebih banyak lagi barang-barangnya. Tapi segitu udah, kita udah seneng banget guys. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa mampir ke sini ke acaranya. Mereka bakal ngasih tahu. Pokoknya follow aja Instagramnya ya. Kerjaan kita guys, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 outlet. Ini harganya murah-murah ternyata di sini dan bisa ditawar juga guys. Yang perjalanan kita nge-trip di sini di Last Street yang seru banget dan harganya murah-murah dan pastinya banyak barang-barang branded. Buat teman-teman yang pengen kesini, tunggu aja infonya, follow Instagramnya juga karena mereka bakal ngasih info bakal pameran di mana aja, pastinya di Kota Bandung. So makasih banyak udah nonton, jangan lupa like, subscribe, see you next video guys.